Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Teman, mengamankan kereta api Kuto Jaya Utara ini. Mari kita ke kontennya, let's go. Hari ini saya berada di JPL 208 yang berada di Silebu, Topaz ya, Kabupaten Serang, Banten. Nah, tujuan di sini adalah saya ingin mereview palang barunya ini ya, teman-teman. Nah, untuk lintasan ini, kereta yang melintas di sini adanya hanyalah kereta api lokal Merak ya, untuk kereta penumpang. Selebihnya ada kereta barang dan maupun ada kereta luar biasa yang melintas di JPL ini ya, teman-teman. Nah, seperti apa nih keseruan pada konten kali ini? Ditonton terus, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Langsung aja kita ke kontennya, let's go teman-teman. Untuk model palang pituka ini yaitu modelnya bed lintas ya. Saya baru pertama kali mendengar ada model palang pitu yaitu bed lintas ini ya, teman-teman. Nah, kita lihat ini untuk lampu flashernya ini hampir mirip sekali dengan model Vantage. Nah, untuk segi palang portalnya ini ya, sama seperti model Alkmaar ya, untuk apa ya, gearboxnya ini ya, serta palang portalnya ini minimalis ya. Tapi untuk keseluruhan, kalau dari kejauhan sih kelihatannya hampir mirip seperti Vantage ya, teman-teman. Mantep ya. Sirina dibunyikan tapi kayak error gitu, palang sudah menutup. Aman. Waduh. Waduh. Nah, sudah normal. Mari kita tunggu keretanya. Weh, mau start lagi nih. Waduh. Kita tunggu keretanya. Wow.
kereta lokal Merak, komuter line Merak ya. Mantap. Sirena sudah dibunyikan. Oke. Kalau sudah tertutup aman, mari kita tunggu keretanya. Loh, kok sirenanya begini? Nah, itu keretanya dari kejauhan. Kita lihat, kita tunggu. Ini kereta komuter line Merak ya. Jadi kurang lebih seperti itu cara mengoperasikan perlintasan KA pada JPL terbaru model bed lintas di Silebu ini, teman-teman. Mantap. Untuk kontennya sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih yang sudah menonton konten saya pada kali ini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Bye-bye.